Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Joko Susilo Channel. Halo kawan-kawan, di kesempatan malam hari ini yo, hari ini saya ingin berbagi pengalaman lagi. Mumpung masih ada pengalaman yang bisa saya bagi, saya akan terus berbagi pengalaman yang saya miliki. Oke, sebelumnya untuk kawan-kawan yang baru berkunjung ke channel ini ya, jangan lupa aktifkan tombol subscribe-nya, aktifkan tombol loncengnya ya, supaya bisa mendapatkan notifikasi setiap video terbaru dari saya. Oke kawan-kawan, kita langsung saja menuju topik pembahasan kita ya, yaitu adalah bagaimana cara memilih ombyokan dari burung kolibri ninja. Baik kawan-kawan, langsung saja kita ke videonya. Cus. Oke kawan-kawan, untuk memilih burung bakalan kolibri ninja sangatlah mudah ya. Jadi pilihlah burung kolibri ninja yang berwarna hitam mengkilat seperti ini ya. Berada merah dan berdiri sangat tegak ya. Pilihlah burung kolibri yang sehat dan lincah waktu di ombyokan. Pilihlah burung kolibri yang prospek seperti matanya melotot, kepalanya bulat besar ya, dan lehernya agak besar dan tebal ya. Itu menandakan burung ini kalau berkicau mempunyai power yang melengking tinggi ya, karena burung ini burung yang sangat pintar menirukan berbagai macam suara burung lain. Burung kolibri ninja sendiri ya adalah burung jenis burung kecil yang menghisap nektar dari bunga-bunga dan buah-buah ya. Jadi untuk burung ini memang sukar sekali untuk dipelihara. Tapi karena sekarang sudah ada yang menemukan makanan burung ini, jadi burung ini bisa dipelihara oleh semua kalangan ya, karena makanannya sudah tersedia di toko-toko burung terdekat ya. Oke kawan-kawan ya, jangan sampai salah memilih ya. Pilihlah burung yang berpostur besar. Kalau berdiri di tengkeran sangat tegak, burung lincah, dan burung saat menghisap madu atau nektar di dalam cepuknya itu sangatlah lahap ya. Oke kawan-kawan, jangan sampai memilih burung yang sakit ya. Karena kalau burung ini sakit, berarti selesai. Burung akan mati. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagi hari ini ya. Nantikan video-video saya selanjutnya ya. Terima kasih kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania.